masih kenali dah klik ijenin. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Sekumpulan tiga pemuda berdepan detik cemas apabila terjumpa seorang kanak-kanak berumur 5 tahun bermain basikal di atas jalan raya seorang diri pada pukul 3 pagi. Mereka pada mulanya takut untuk menegur kanak-kanak itu beranggapan mustahil untuk seorang kanak-kanak bermain seorang diri pada waktu sedemikian. Mereka kemudian mengikut kanak-kanak itu sebelum mengambil keputusan memberhentikan kereta sebelum memanggil kanak-kanak itu. Namun panggilan mereka tidak dijawab. Rupanya kanak-kanak tersebut keluar dari rumah selepas melihat pintu rumahnya yang terbuka. Ibu kepada kanak-kanak autisme itu menceritakan detik cemas semasa kejadian berlaku di grup Facebook Autisme Malaysia. Dakwa wanita itu, dia mencari anaknya di sekeliling kampung hingga ke pekan namun tidak menjumpai sebelum bertindak ke balai polis berhampiran. Mujur ada tiga pemuda yang menjumpai anak wanita ini. Di ruangan komen, ramai yang memberikan kata-kata semangat kepada wanita tersebut agar terus tabah membesarkan anak surga ini.